Wow, indah sekali ya. Ada butterfly. Wow, di sini tak kalah menariknya ya, animasi lampunya berbentuk bintang. Masih bersama channelku Fitria Denava, kali ini mau jalan-jalan di Hadiga Rudolf. Hadiga Rudolf ini hadiga terbesar yang ada di Kota Taif, Saudi Arabia. Nah, lebarnya kurang lebih 5 hektar. Nah, apa aja ya keseruannya yang ada di dalam Hadiga Rudolf ini? Ikuti terus, jangan matikan channelnya sampai saya selesai ya. Ikuti terus, go! COVID-19, jadi kita harus cek dulu ya dan ngambil ini dan ini data ya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Suasana di dalam Hadiga Rudolf, wow, memang sangat luas sekali ya. Tapi mau naik cepet-cepet mau naik. Dan ayo kita cepetan ya, karena di sini juga ada air mancur yang bergoyang ya, dan sekarang sedang dinyalakan. Oke, kita terus ya. Oke sobat, sekarang saya sudah berada di tempat air mancur yang sedang bergoyang. Wow, keren sekali ya, dan banyak sekali pengunjungnya di sini. Thank you.
sangat luas sekali dan banyak menyediakan permainan untuk anak-anak ya. Dan mereka semua happy di sini dan hawanya memang banyak sekali ya animasi lampu. Nah, di sini juga tak kalah menarik juga animasi lampunya seperti pohon ya. Di sini juga ada pohon animasi lampu itu yang di sana itu seperti apa ya? Kado ya. Nah, yang di sebelah sini yang keren banget ya seperti figuran. Jadi aku akan berfoto.
depan rooftop ini juga ada lapangan bola ya, seperti di belakang saya ini. Pantas sekali kalau lebar dan luas sekali, sampai 5 hektar ya. Selain ada ornamen lampu, di sini juga disediakan ternyata lapangan bola ya. Jadi kalian lihat di sini. Sobat, keren sekali ya. Di sini juga ada butterfly. Pokoknya Adi Garuda ini memang keren. Sobat, terima kasih kalian sudah mengikuti jalan-jalanku di Taman Rooftop yang ada di Kota Taif, Saudi Arabia. Pokoknya
rasanya cukup melelahkan sekali ya, karena memang luas sekali. Bayangkan 5 hektar ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bisa